ucapan Naib Chancellor dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang amat mulia Tunku Laksamana Tunku Datuk Seri Utama Naqiyuddin Ibni Almarhum Tuanku Jaafar, Pro-Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Ibrahim Saad, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti, dan Puan Sri Zainab Abdul Kadir, Ahli-ahli Lembaga Pengarah Universiti, Naib Chancellor Institusi Pengajian Tinggi, Timbalan-timbalan Naib Chancellor, Ahli-ahli Senat, Akademik dan Warga Universiti, Dev-dev kehormat, para ibu bapa serta garaduan yang diraikan. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama meraikan Majlis Convocation ke-45 Universiti Kebangsaan Malaysia. UKM amat berbesar hati pada sidang ini Yang Amat Mulia Tunku Pro-Chancellor dapat bersama-sama meraikan Hari Bersejarah Pragraduan dan Ibu Bapa. UKM turut merakamkan setinggi-tinggi penghormatan kepada Yang Amat Mulia Tunku Pro-Chancellor yang terus mendorong UKM untuk memastikan kesarjanaan yang terbina memberi dampak besar kepada masyarakat dan negara. Demam denggi adalah satu wabak yang amat digeruni, bukan sahaja di Malaysia, malah juga di seluruh dunia. Yang Amat Mulia Tunku Pro-Chancellor merupakan antara pejuang utama negara dalam membasmi denggi. Berkat dorongan Yang Amat Mulia Tunku, UKM tampil terlibat secara signifikan memerangi gejala denggi. Hasil penyelidikan sarjana UKM bagi menghapuskan nyamuk Aedes berteraskan bioteknologi telah berjaya dikomersialkan dan dimanfaatkan lebih daripada 100,000 isi rumah melalui program Komuniti Bebas Denggi atau KBD di 3 buah negeri, Selangor, Johor dan Kuala, wilayah persekutuan. Program KBD telah berjaya merekodkan penurunan kes denggi dengan ketara di lebih dari 30 zon hotspot denggi. Kepimpinan Yang Amat Mulia Tunku sebagai penggerak inisiatif bersama antara 4 penjuru, kerajaan, industri, universiti dan komuniti amatlah disanjung. Persidangan Denggi 360 ini telah berjaya membawa pembentuk polisi, entiti komersial, pakar-pakar dari seluruh dunia dan juga komuniti untuk bersama menyelidik, berpakat dan berusaha membasmi gejala denggi secara lestari. Dengan inisiatif Yang Amat Mulia Tunku juga, kesarjanaan berimpak tinggi ini kini telah menyeberangi dunia. UKM kini telah memulakan jalinan dengan Federal University of Rio de Janeiro, Brazil, sebagai rakan strategik bagi menangani gejala yang sama di Brazil. Setinggi terima kasih Yang Amat Mulia Tunku, bukan sahaja dalam meningkatkan kecemerlangan UKM, malah yang lebih utama menyelamatkan manusia dari gejala yang berupa bencana ini. Terima kasih. Bagi menghargai sarjana unggul dalam bidang biokimia, sidang convocation pada pagi ini akan menyaksikan penganugerahan Profesor Emeritus kepada Profesor Datuk Dr. Wan Zurinah Wan Ngah. Beliau adalah pakar perubatan penyelidikan kanser dan biologi sel yang telah berkhidmat dengan cemerlang selama 39 tahun di UKM.
Sidang hadirin sekalian, mohon untuk UKM bercerita. 47 tahun sudah berlalu. Seramai 190,170 graduan telah pun UKM lahirkan. Tahun ini seramai 7,972 orang graduan lagi akan berarak ke atas pentas ini untuk menerima ijazah masing-masing. Tahniah. Para graduan yang saya hormati, anda sampai ke kemuncak ini dengan lelah pengorbanan dan iringan doa siang dan malam insan-insan teristimewa. Tataplah wajah-wajah tersayang di sekeliling anda. Mereka semua ada di sini. Ibu bapa, atuk dan nenek, suami, isteri, anak-anak dan saudara mara. Lambaikan tangan anda tanda terima kasih, tanda kesyukuran kepada mereka. Lambaikan tangan kepada ibu bapa. Universiti ini tertubuh 47 tahun yang lalu atas keringat usaha pelbagai lapisan masyarakat. Allahyarham Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Muhammad Rashdan Baba dan Profesor Datuk Dr. Abu Bakar Abdul Hamid adalah antara pejuang yang kita tak akan lupa. Gema menuntut penubuhan universiti ini turut disertai rakyat jelata. Cerita Sir Nordin, seorang anak nelayan yang mengirim ringgit Malaysia, satu ringgit Malaysia, hasil dengan mengumpul duit belanja sekolahnya agar UKM dapat ditubuhkan, menyebabkan hati kami. Nordin menyumbang pada tahun 1968. Kami menjejaki Nordin dan menemukan kami dengan Nordin yang kini sudah berusia di kampung seberang Takir, Kuala Terengganu. Persatuan Peladang Kampung Tedung, Melaka mengadakan malam Aidilfitri beraya sambil beramal, mengutip derma untuk membina universiti ini. Masyarakat Kampung Seri Makmur, Tangkak, Johor bermarhaban dari rumah ke rumah. Kutipan derma marhaban inilah antara dana yang membangunkan kampus ini. Guru-guru dan murid Sekolah Kebangsaan Tumpat, Kelantan mengirim RM3.50 sebagai tanda ikhlas menyokong penubuhan UKM. Banyak lagi cerita-cerita awal penubuhan UKM. Terima kasih rakyat Malaysia, UKM ini adalah universiti kita. Hakikatnya, UKM terbina dengan rasa berbelah bagi. Bolehkah universiti kebangsaan ini yang tertubuh tak kala negara masih bergelumang dengan kemiskinan, serba tak cukup, ingin memertabatkan bahasa Melayu menjadi sebuah universiti yang hebat? Bolehkah? Kesangsian ini telah kami tangkis sehabisnya. Universiti kita ini berdiri gagah di kalangan 1% universiti terbaik di dunia, di tangga 230 di kalangan puluhan ribu universiti di dunia. Tahun ini, UKM mencatatkan peningkatan tertinggi di kalangan universiti-universiti di Malaysia sebanyak 72 anak tangga. Di rantau ASEAN, UKM adalah top 5, yang kelima terbaik. Para sarjana, para graduan, para alumni berjiwa UKM, anda adalah pertaruhan kami bagi meneruskan lagi kegemilangan universiti ini. Mohon saya untuk terus bercerita. Benar, universiti ini dihormati di pesada antarabangsa. Benar, kampus induk kami terletak di Bangi. Namun kami bukan si tanggang yang melupa jasa. Malaysia tak pernah kami lupa. Ada orang Langkawi di sini? Ada orang Mersing? Rantau Negeri Sembilan? Cuping Poleh? Ada?
orang Bukit Fraser, Tasik Chini, Tanjung Karang, semua ada di dalam dewan ini. Sentuhan sarjana UKM terus memastikan Langkawi Permata Kedah kekal sebagai UNESCO Global Geopark. Kehebatan Langkawi sebagai Geopark UNESCO kami bawa serata dunia. Stesen pengukuran kualiti air yang dipantau oleh sarjana UKM di kesemua anak sungai yang mengalir masuk ke Tasik Chini mengekalkan kepelbagaian bio Tasik Chini. Kami menerangi malam perkampungan orang asli yang gelap gelita jauh di pendalaman dengan teknologi solar sarjana UKM. Kehidupan marin di pesisir pantai Mersing kami dokumentasikan. Flora dan fauna di Bukit Fraser kami lestarikan. Kami bina dan rawat air telaga tiup di Madrasah Tahfiz Al-Falah Rantau Negeri Sembilan. Warga UKM berada di mana sahaja. Kampung Sumbilingon, 60 km ke pendalaman Ranau Sabah. Kampung Pulau Cik Suh di Tumpat Kelantan. Kampung Orang Asli Cuweh di Tasik Banding. Kampung Orang Asli di Pos Gop, 80 km dari Gua Musang. Semuanya kami jejaki. Kami bukan kacang lupakan kulit. Kesejahteraan rakyat dan warga UKM umpama kuku dan isi, umpama irama dan lagu, berpisah tiada selamanya. Itu janji kami. Kami bina kesarjanaan dan kepakaran dalam pelbagai bidang. Dari laut, ke pantai, ke tasik, ke hutan, ke bukit, ke pulau, ke gunung, ke kutub utara dan selatan. Malah pakai kain pelekat lagi di kutub utara. Malah ke angkasa pun telah kami sampai. Di Malaysia, hanya UKM sahaja yang pernah ke stesen angkasa antarabangsa. Pakar bedah Pusat Perubatan UKM, Profesor Madya Datuk Dr. Hanafiah Haruna Rashid. Orang Kampung Temuh, Tapah Perak, telah dinobat sebagai fellow di American College of Surgeons Amerika Syarikat. Pakar endoskopi kami, Profesor Madya Dr. Raja Effendi Raja Ali. Orang Kampung Pengkalan Arang, Kuala Nerus, Terengganu, terpilih sebagai Emerging Stars oleh World Endoscopy Organization. Dengan kesarjanaan Profesor Datuk Dr. Rahman A. Jamal, Pengarah UMBI, Orang Kampung Istana Batu Pahat Johor, juga diberi mandat untuk membangunkan bank DNA terbesar di Asia, Malaysian Cohort, yang memprofil lebih daripada 100,000 data kesihatan rakyat Malaysia. Sarjana-sarjana hawa kami tidak kurang hebatnya. Pakar kawalan infeksi kami, Profesor Tuh Puan Dr. Nordiah Awang Jalil, Orang Kampung Sungai Poyan, Limbang, Sarawak, menerima pengiktirafan The Society for Healthcare Epidemiology of America, diiktiraf dunia sarjana-sarjana Fakulti Perubatan UKM. Profesor Datuk Dr. Aisyah Bidin, orang Johor, Fakulti Undang-Undang dilantik sebagai Pesuruhjaya Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, Suhakam. Datuk Aisyah Bidin sampai ke benua Afrika kepakarannya diperlukan. Profesor Datuk Dr. Halimah Badio Zaman dari Masjid Kampa Perak, Pengarah Institut Visual Informatik, diiktiraf ketokohannya dengan penganugerahan ijazah kehormat oleh University Nottingham Malaysia. Memecah tembok kelaziman kesukaan kami. Masih terasakah bahang temasya sukan C ke-29? Malaysia muncul juara keseluruhan dengan 323 pingat. Tahniah ahli sukan negara, hebat.
Namun UKM lebih hebat. UKM membawa balik beberapa pingat. Okeylah. Yang lebih membanggakan ialah UKM lah yang melatih dan menyediakan hampir 15,000 sukarelawan Sukansi. The wow factor, berbaju belang harimau Melaya, tulang belakang menjayakan temasya sukan antarabangsa ini. Kesemuanya 15,000 sukarelawan ini dilatih oleh para sarjana kami di kampus Bangi. Itulah UKM, Universiti Berjiwa Kebangsaan. Kita teruskan cerita UKM. Para pelajar UKM dipilih rapi dengan kebitaraan tersendiri. Buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara, pasukan bola sepak sebuah universiti sampai ke perlawanan akhir Liga Bola Sepak Profesional merebut piala FAM. Pasukan ini kini layak ke Liga Perdana di musim akan datang. Agak-agak pasukan mana tu? UKM FC lah. UKM FC merupakan pasukan bola sepak yang kini disegani. Sokong UKM FC di Liga musim akan datang. Sokong banyak-banyak. Hebat para pelajar UKM. Tak cukup dengan sibuk di kuliah, di padang bola juga mereka ingin kuasai. UKM juga juara kriket Malaysia, sukan pingpong dan bola tampar. Itulah cerita UKM, hebat kesarjanaan, hebat juga dalam sukan. Kejayaan UKM bukan bersendirian. Industri, rakan industri adalah rakan strategik kami. Hospital Chancellor Tuanku Muhriz, HCTM, merupakan hospital pengajar pertama di Malaysia yang memiliki Toshiba Aquilon One CT Scan, peralatan CT Scan yang tercanggih melalui kerjasama dengan Toshiba Medical System. Dalam bidang big data atau data raya, Cable One Network telah menyumbang dana berjumlah 5.4 juta ringgit kepada Institute Visual Informatik UKM bagi membangunkan program latihan profesional dan penyelidikan data sains. Sarjana UKM merungkai permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan kerjasama pelbagai rakan strategik seperti SIMDABI dan MPOB dalam kelestarian kelapa sawit, Exxon Mobil dalam pendidikan STEM, dan baru-baru ini Standard Chartered Global Business Services Sdn. Bhd dalam keselamatan cyber teknologi kewangan yang dianjurkan oleh Fakulti Teknologi Sains dan Maklumat. Kepakaran FTSM memudahkan kehidupan kita. Saya ingin bertanya, bilakah kali terakhir tuan-tuan dan puan-puan singgah makan di restoran Mamak? Bila sampai, cari meja, lambai-lambai tangan, panggil pelayan buat pesanan. Kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat, kadang-kadang silap, kadang-kadang tak sampai-sampai. Semua ini telah kami selesaikan. Dapatkan sahaja aplikasi Smart Mamak yang dicipta oleh UKM dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Persatuan Pengusaha Muslim Malaysia, PRESMA. Nak pergi ke restoran Mamak, tak payah susah-susah lagi. Restoran Mamak kini hanya di hujung jari. Siapa di dalam dewan ini yang pernah melanggan perkhidmatan Uber dan GrabCar? Atau mungkin juga yang pagi tadi sampai ke Bangi dengan Uber? Nak balik macam mana? Cuba hadirin sekalian, dapatkan aplikasi Jom Tumpang. Jumpa. Itulah hasil ciptaan dua orang pelajar UKM, Muhammad Ismail Sheikh dan rakannya Muhammad Haziq Izwan Baharudin
pelajar Institut Visual Informatik dan Fakulti Sains Teknologi yang telah mula membina perniagaan sendiri dan membangunkan aplikasi Jom Tumpang sebagai saingan baru Uber dan GrabCar. Bermula di Bangi dan insya Allah akan ke serata Malaysia dan insya Allah akan sampai ke serata dunia. Lebih mesra, lebih selamat, pemandunya bertata susila, berhemah, berbudi bahasa, bijak dan boleh diyakini. Pelajar universitilah katakan. Kalau-kalau lagilah pemandunya pelajar UKM. Izinkan saya memanggil nama Zainal Asnawi Ashraf. Berdiri, Saudara Zainal Asnawi Ashraf, yang turut bergraduan pada hari ini daripada Fakulti Undang-Undang. Kacak orangnya, segak orangnya, ramah, sado dan pandai mengacara serta berhujah. Itulah mantan Presiden Majlis Perwakilan Pelajar UKM yang terpilih menyertai Global Leadership Program for Student Parliament 2017 di Kota London. Inilah asuhan UKM. Terima kasih, Zana. Inilah asuhan UKM kerana kami mahu legasi yang berhormat Datuk Razali Ibrahim, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, alumni Undang-Undang 1994, dan yang berhormat Datuk Mas Ermi Yati Samsudin, Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia yang juga merupakan alumni Fakulti Undang-Undang tahun 2000, terus bersinar di kalangan graduan UKM. Moga-moga satu hari nanti Zainal juga menjadi pemimpin negara seperti mereka. UKM berbangga kerana ramai di antara pemimpin negara dan tokoh-tokoh pemimpin negara pernah menuntut di UKM. Tidak mustahil suatu hari nanti, siapa sangka anak tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam dewan ini akan menjadi orang yang hebat, terkenal dan ternama. Bukan sahaja arena politik, keselamatan negara dan keselamatan cyber negara juga dijaga oleh alumni UKM. Ketua Polis Negara yang baru dilantik, Tan Sri Datuk Sri Muhammad Fuzi Harun, adalah alumni UKM Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Datuk Dr. Amiruddin Abdul Wahab, Ketua Pegawai Eksekutif Cyber Security Malaysia, Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat tahun 1991, memastikan negara bebas dari sebarang ancaman cyber. Itulah orang-orangnya yang hebat yang telah kami lahirkan. Bersama kita di atas pentas ini adalah dua orang ahli majlis alumni UKM. Yang berbahagia, Profesor Madya Datuk Dr. Razman Jamin, pakar bedah hepatobiliari dan pankreas Hospital Chancellor Tunku Mukhlis, graduan perubatan tahun 2001, dan Tuan Haji Anas Ahmad, Ketua Eksekutif Kumpulan Mai Sutra Sdn Bhd, graduan Undang-Undang 1996. Saya percaya di kalangan ibu bapa dan keluarga graduan yang berada di dalam dewan ini adalah juga antara alumni hebat UKM. Sebagai tanda penghargaan, saya mempersilakan semua para alumni yang berada di atas pentas, di bawah, di kiri dan juga di kanan, serta juga di belakang untuk berdiri seketika. Silakan semua alumni UKM bangun, termasuk di kalangan ibu bapa dan keluarga. Silakan bangun. Inilah alumni-alumni hebat UKM. Satu seloka buat tuan-tuan dan puan-puan.
setelah lama memendam rindu. Kini masanya kita bertemu. Alumni UKM, orang berilmu, berbakti kepada masyarakat, tak pernah cemu. Alumni Bistari, lambang kejayaan, seruan kembali disambut kegembiraan. Terpapar keikhlasan, memberi sumbangan. University, alumni, tidak boleh dipisahkan. Terima kasih para alumni yang kami kasihi. Para graduan, saudara dan saudari akan menempuh alam baru dan bakal menghadapi cabaran kehidupan yang menuntut saudara-saudari memanfaatkan segala ilmu pengetahuan yang telah dipelajari di universiti ini. UKM telah menyediakan ilmu dan kemahiran yang terbaik untuk saudara-saudari memanfaatkan segala pembelajaran tersebut bagi membentuk kesejahteraan diri, negara dan dunia. Selepas ini, saudara dan saudari akan menjadi alumni UKM. Tahniah kami ucapkan. Kami mendoakan saudara dan saudari akan menjadi alumni yang terus berjaya, berjasa, memelihara nama baik diri, ibu bapa, UKM dan negara. Sekianlah cerita UKM. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.